Cidahu. Dari Pamulang kita ke BSD, terus ke tol dalam, tol Janger dulu, baru nanti tol dalam kota. Kali ini camping sama teman-teman Innova, ada 11 KR. Dari tol Janger kita mau masuk ke tol dalam kota. Dalam kota kita menuju tol Jakarta. Bilang arah Sukabumi dan ternyata dilewatkan karena emang arah Sukabumi tidak dikenakan ganjil genap. Yang ke toilet terpaksa kecewa karena tidak ada air. Mungkin kalau mau toilet bisa bawa air minum dalam kemasan. We'll be right back.
tenda udah berdiri. Ini pakai Great Outdoor Java 6 Pro yang muat 6 orang, tapi kita tinggalin cuma 3 orang. Jadi pasang tenda sekitar 20 menit sendirian. Wah, kabutnya tebel banget. Baru jam 4 sore. Kabutnya kayak gini. Sepuluh, sembilan,
2, 1, top, tunggu. Silakan jurinya Om Heri, yang siapa yang menang? Yang paling sedikit ini. Oh, jurinya juara satu. Namanya siapa tadi? Oh, Rai, juara satu Rai. Juara satunya Rai. Oke, untuk yang nanti berikutnya, nanti tadi lagi, Bu Amar. Iya. Thank you.
Kita lagi ngasih makan, ngikin itu, jadi tuh anaknya Om Santo tiba-tiba dibuka biar Om Santo bedanya bagus Om, beli di mana Om? Ini biasa dapat door prize kemarin acara di itu Om, bapak kasih kelompok kirain beli Om semua beli mahal, beli semua beli semua door prize door prize semua door prize. Kita mau menuju ke Curug dari gerbang Camping Gerinci Dahu, kira-kira 30 meter. Jadi kita belok kanan menyusuri jalan setapak untuk menuju ke Curugnya. Oh ya, jangan pernah percaya penduduk desa terkait dengan masalah jarak. Jalanan semakin curam dan juga licin, harus hati-hati. Ini jengkol udah mulai gemeteran. Jembatan goyang. Nah, ini kalau ini kan cuma satu meter ke bawah. Gimana? Coba pamit sini aja ya. Belum naiknya ke sono nih.
Dan akhirnya kena menghancur, curug pun sudah mulai terlihat. Media curugnya. Banyak perjuangan kita seperti ini. Terus ada dengan perjuangan. Thank you.
capek, jauh juga ternyata ya om. Nah, jadi tadi nggak nyampe-nyampe. Aduh, dari bajunya basah sampai kering lagi. Gila. Dengkul juga ya udah gemeteran aja nih dengkul nih. Aduh. Ada 40 menit kita ya dari atas? Ada, kurang lebih. Ini baju gak usah jemur om, udah kering lagi tadi. Aduh, sampai juga di tempat peristirahatan lagi. Nih tinggal persiapan tenaga untuk naik. Bener digoreng. Nah kan. Lanjut. Nih, baju dari basah udah nyampe kering lagi nih. Tapi dari basah jadi kering loh. Tapi nyampe sana terbayar kok itu dengan bagus. Tapi jalan enggak? Bagus. Bagus. Bisa nyebur. Oke, kita ke atas. Terima kasih, Pak. Selamat. Banyak tempat istirahat juga kok. Warung juga ada di sana. Iya. Wah, terpengaruh. Virusnya menyebar. Tadi pas kita ditanya bilangnya 300 meter.